ngajak Yukacan makan dulu. Sebenarnya Yukacan udah makan sih, kita yang belum makan. Kita mau ke mall. Ke mall mana, Dut? Ke mana? Kayaknya Yukacan harus pakai car seat sih ini. Lihat, aduh ampun, setiap kali jalan tuh dia kayak gini. Joget lagi. Dia malah senang. Duduk ya. Ih, nakalnya. Tuh kan, kalau saya dikasih tahu tuh kayak gitu dia marah. Dede mau makan apa, Dek? Mam? Mam. Mam, mam. Ayo, Dede mau mam apa? Mam? Mau? Mau enggak, mam? 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 Mam apa? Iya, mam apa? Dari tadi mam, 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 mam apa? Ya udahlah, lihat aja nanti kita makan apa. Jadi guys, kita makan udon. Ini aku pesen beef curry udon. Kalau pacar aku pesennya beef curry rice. Yukacan nih, makannya yogurt. Jadi Yukacan itu kalau biar mau makan nasi harus pakai es krim. Lihat dia udah nggak sabar. Nih, ayo. Nih, kasih dulu deh es krimnya. Ah, mama yang suap, mama suap. Nih bukan. Dingin ya? Sebenarnya dia tuh udah bisa makan sendiri, guys. Tapi tetap aja tapi... kalau makan sendiri tuh berantakan. Kita pakai nasi ya. Tuh, dia harus dibohongin pakai nasi kayak nih. Gitu nah. Nah. Ya, A lo. Nih. Tuh, dia tuh berusaha mau makan sendiri. Nah, tertipu. Campur-campur deh tuh rasanya. Asin, manis, asem. Sampai mukanya aneh. Guys, lihat si Uka guys, dia makan sendiri es krimnya tuh. Pinter banget. Ih, dinginnya. Aduh. Pinternya, lihat tuh. Dia tuh udah pinter makan sendiri, cuma tuh berantakan tuh. No. Mama, tolong itu mama. Tuh, dia main-mainin. Tuh, dia tuh suka main-mainin gitu. Kan, kok gitu kan? Makanya kita nggak kasih Uka makan sendiri. Ini nih, bawa tisu basah nggak? Bawa. No. Duh, Dede ntar bajunya kotor deh, sayang. Udah, stop. Guys, first bite. Sebenarnya kalau buat udon, aku lebih sukanya niku udon. Dari dulu aku pasti selalu pesennya niku udon. Terus tapi kenapa? Kan menu ini tuh viral di TikTok. Oh. Yang beef curry. Jadi aku penasaran. Enak gak sih? Jadi menurutmu enak gak? Enakan niku udon. Kuah soalnya. Kuah kaldu sapi. Kalau yang ini kurang ya? Kalau ini curry. Enak tapi? Enak tapi gak seenak lebih itu. Lebih enak itu. Oh, oke. Okay. Tapi enak. Cuman lebih enakan niku. Menurut aku ya. Jadi aku mau review makanan aku. Ini ada beefnya, ada karinya, terus ini wortel ya, sama bukan ada. Bukan itu apa sih namanya kayak acar gitu? Acar lobak. Iya, tapi ada kriuk-kriuknya juga. Sekarang kita review. Suapan pertama. Enak. Ini tuh enak. Karena aku tuh emang suka yang kari-kari. Jadi menurut aku ini enak. Dan kayaknya aku baru pertama dimakan. Enggak, kau pernah makan sama aku di Bandung. Jadi menurut aku enak. Terus kita coba dagingnya ya. Nih, Pedas gak? Enggak, menurut aku ini dagingnya juga empuk banget. Ini enggak pedas, tapi lebih ke kayak itunya berasa. Kari. No, karinya emang berasa itu. Apa sih yang bikin mulut kita hangat? Lada, ladanya lebih berasa. Lihat guys, baju si Uka, aduh, udah kemana-mana itu. Tapi untungnya sebelum kesini Uka cun udah makan, jadi nggak apa-apa dia makan es krim aja. Kita udah kenyang. Sekarang kita mau lanjut cari HP sama tasnya. Ini di mana sih Erafon? Oh, kita belinya di. Oh, di atas ya, di atas kok. Di depan sana kok nggak salah. Mau di mana di Digimap? Mahal. Kita cari yang sesuai budget kita aja. Jadi pertama-tama kita bakal cari handphone dulu. Oke, let's go. Guys, kita udah nyampe. Ini kita belinya Android. Tapi kita belum tahu mau apa sih, HP yang apa, merek apa gitu. Kameranya ini udah 50MP. Ada warna hitam ya, enggak. RAM-nya aja 16 Nih, ini warnanya yang green. Bagus ya. Tapi kayaknya ini lebih ke cewek deh. Harganya 3 juta. Jadi dia bingung mau milih yang mana. Ini bagus yang mana sih menurut A antara dua ini? Ini udah bagus, ini lebih bagus. Guys, lihat si Uka main bola. Tendang sini.
lihat dia main bola. Yo, tendang, tendang, oh ini tendang, lagi, tendang, yo, lagi, tendang, ti, tendang, ya, tendang, tendang, wih dia main bola dia jago, ping, ting. Wih, jago banget. Tendang. Wih. Jadi setelah kita muter-muter bandingin Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, akhirnya jadinya yang ini, yang pertama tadi ya. Tapi warna black. Tapi kita pilihnya yang warna black. Yuka, gimana perasaannya bisa membelikan akongmu handphone? Loh, ini punya siapa, kan? Guys, dia kerampok. No, jangan. Baru unboxing. No. Jadi korban selanjutnya. No. Aduh, ngamuk. Ya. Nangis, guys. Kita udah selesai beli handphonenya. Sekarang kita lanjut mau beli tas buat omanya Yuka. Ini semua Yuka yang beliin ya, bukan kita ya. Iya. Karena maksudnya gimana sih, kita yang beliin, cuma ini duit Yuka. Jadi itu tuh, jadi ya Yuka yang beliin gitu, Yuka yang beliin. Jadi sekarang kita mau lanjut cariin omanya tas. Yuka kayak anak ayam anjir, ditinggalin sama mamanya tuh. Dia udah bisa ngikut, guys, tuh. Hihi, cik. Itik gitu. Dia main balon terus dari tadi. Jadi sekarang itu udah jam 7 malam. Oh iya, gak berasa ya? Gak berasa. Kita hari setiap hari tuh benar-benar produktif banget. Iya, dari pagi sampai sore malam tuh kita selalu ada kegiatan ya. Gak pernah yang namanya leha-leha santai gitu. Enggak, paling cuma beberapa jam ya. Enggak yang enggak yang setiap saat tidur gitu loh. Jadi kita cuma bisa istirahat tuh paling malam doang ya. Cuman kita digangguin apa Yuka? Itu pun kita digangguin loh sama Yuka. Waduh, gila. Cuma aku nge-vlog serius-serius ya. Ini berdua nih rusuh banget, sumpah, parah. Gimana caranya kita nge-vlog itu tuh biar serius gitu loh. Kan pernah bisa serius selama Yuka-chan masih kecil. Guys, ini kita lagi nyariin tas tuh. Ini katanya yang terbaru. Jadi harganya yang ini tuh 1,7. 3. 1,3 salah. Guys, jadi tuh kita rada kebingungan ya. Karena mamaku semuanya punya. Karena semua yang ada di sini tuh kayaknya dia punya ya. Kecuali yang kecil, kalau yang gede-gede kayaknya dia punya semua deh. Guys, akhirnya kita beli yang itu. Dari sekian banyak percobaan ini, akhirnya kita dapat juga yang itu. Semoga dia suka ya. Itu harganya berapa? 2,6 juta. Lihat dia bawa sendal. Yuka. Astaga, dia bawa lari sendal. Sendalnya dilepas, guys. Terus dia bawa sendal. Mau. Tuh, sendalnya dilepas. Dia milih sendal. Balikin. Guys, lihat guys, dia bawa lari sendal. Terus dia mau coba. Gimana itu pakainya? Pakai. Dibuang. Dibawa kabur ini, lagi. Coba aja. Gak kepo, biar gak kepo. Coba. Oh. Tuh, udah. Gak bagus. Dia kejar lagi. Lihat, dia kejar lagi. Guys, dia tuh niatnya cuma kesini tuh cuma mau beli satu ya. Kita tuh niatnya cuma mau beli satu, tapi dia pengen. Kamu mau? Sumpah, kita di toko ini tuh udah hampir 1 jam. Cuma nyari satu tas. Sama 2 tas deh. Tadi tuh cuma mau beliin mama doang, tapi ujung-ujungnya si Merosang mau juga, jadi dia mau beli juga. Ya beli aja lah, nggak apa-apa, dia juga nggak pernah beli, maksudnya dia juga jarang beli-beli gitu loh. Dia paling beli-beli itu sebulan sekali gitu, jadi jarang lah buat beli-beli. Jadi dia kalau mau beli ya nggak apa-apa. Aku benar-benar capek muter-muter di sini, udah mau sejam. Mana si Yuka nakal lagi. Guys, jadinya dia beli itu juga, jadi beli 2. Kamu mau warna itu? Lama-lama kita nggak pulang ya dari sini. Semuanya dimauin gila. Lihat guys, dia udah kecapean lari sana lari sini. Akhirnya dia tepar minum susu. Udah kayak rumah sendiri itu. Nah, jadi tasnya udah satunya di PO.
Tadi harus dikirim dulu guys, soalnya yang pokoknya nggak ada deh barangnya, masih kosong. Jadi guys, kayaknya vlog kita segini dulu ya. Sekarang kita mau pulang. Dadah.